Hai semuanya, kembali lagi di Unboxing 101 Wired. Kali ini kita punya mesin cuci dengan kapasitas besar dari brand Daimitsu, yaitu mesin cuci 2 tabung Daimitsu seri DIW5219. Gak perlu berlama-lama, yuk langsung kita unboxing. Oke, inilah tampilan dari produk mesin cuci 2 tabung Daimitsu DIW5219. Terlihat cantik ya. Mesin cuci ini memiliki bagian atas yang full berwarna dengan corak bunga yang indah. Kemudian untuk produk mesin cuci 2 tabungnya sendiri memiliki dimensi ukuran lebar 845, kedalaman 470, dan tinggi 960 mm. Sedangkan untuk kapasitasnya, mesin cuci 2 tabung ini memiliki kapasitas 12 kg untuk tabung pencucian. Seperti pada umumnya, setiap pembelian mesin cuci sudah termasuk manual book, kartu garansi, selang pembuangan air, dan selang air bersih masuk, juga penutup anti tikus ya. Nah, sekarang yuk kita kupas lebih dalam tentang produk mesin cuci 2 tabung ini. Hampir keseluruhan dari mesin cuci ini terbuat dari plastik yang kokoh, sehingga tidak akan berkarat dan lebih tahan lama. Untuk desainnya pun simple, dengan body utama berwarna putih dan bagian atas mesin cuci yang bermotif bunga mawar berwarna pink. Kita masuk ke bagian dalam. Di tabung pertama yang paling besar merupakan tabung untuk proses pencucian baju. Nah, untuk proses pencucian baju di tabung ini terdapat satu big pulsator yang dapat memutar air dengan kuat, sehingga kotoran di pakaian terangkat dengan sempurna. Lalu, untuk tabung sampingnya adalah untuk proses pengeringan yang memiliki kapasitas 5 kg. Sekarang kita lihat panel tombol untuk pengoperasian mesin cuci di bagian atas ya. Area tombol panel tersembunyi dilindungi oleh penutup sehingga aman dari tumpahan air atau sabun saat proses pencucian. Nah, pada bagian ini terdapat 3 tombol untuk mengoperasikan mesin cucinya. Yang pertama terdapat tombol untuk mengatur waktu pencucian, terdapat di sebelah kiri. Waktu pencucian dapat kamu atur mulai dari 3 sampai 15 menit. Tombol kedua yang berada di tengah merupakan tombol untuk program pencucian, yaitu gentle, normal, dan pembuangan air. Dan terakhir, tombol paling kanan adalah untuk waktu pengeringan, dapat kamu atur mulai dari 1 hingga 5 menit. Mesin cuci ini sangat mudah untuk digunakan ya. Dan tak lupa mesin cuci ini juga sudah dilengkapi dengan garansi selama 1 tahun. Lalu bagaimana untuk konsumsi daya listriknya? Produk ini membutuhkan daya listrik 150 watt untuk proses pengeringan dan 400 watt untuk proses pencucian ya. Nah, terakhir untuk harga, produk mesin cuci ini dibanderol dengan harga 1,8 jutaan saja. Produk menarik ya dari Daimitsu, semoga membantumu. Dan sekian unboxing 101 Wired untuk produk mesin cuci 2 tabung Daimitsu DIW5219. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe biar kita semakin semangat untuk unboxing produk lain yang jadi incaranmu. Bye 101 Wired people!